Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan kami di channel Oyan Project. Pada kesempatan kali ini saya akan ngebahas mengenai masakan Nusantara, khususnya Palembang. Ayo, ada yang tahu nggak nih dari foto masakan apa? Ayo tebak. Bukan rendang, bukan semur. Iya, benar sekali. Bekasam, masakan khas Palembang. Langsung be, tanpa basa-basi, langsung kita masak. Yo, inilah bahan-bahan yang diperlukan untuk masak bekasam. Ada cabai, tomat, bawang merah, bawang putih, sambal, gulo, gulo kerek. Kalau Palembang ini gulo merah itu gulo kerek. Ada dua, ada batok, ada kerek. Kalau batok itu yang biasa dibuat untuk cuko. Ada minyak. Nah, kalau misalnya kamu seneng pedes, tambah ke be sambal sama cabai rawit utuh biar jos. Yang terakhir bekasam, aku pakai cuma seperempat, belinya 7.000 di pasar 26. Nah guys, kalau kamu nak pengen bekasam, cari be di pasar 26 ya, Palembang tapi nya ya, bukan di Jakarta. Yuk kita langsung be nak numis bahan-bahannya. Kita irisi dulu bawang merah, bawang putih, tomat sama cabai hijau. Nah guys, kalau masak bekasam ini ceritanya banyak macamnya. Ada yang pakai kunyit. Nah, tapi kali ini aku tidak pakai kunyit karena aku pakai gulo kerek biar supaya ada itemian, karena kunyit kan warnanya kuning tuh. Dicampur sama gulo kerek yang notabene warna coklat, akhirnya kaget lain cerita warnanya. Jadi kita skip baik kunyitnya, kita pakai gulo kerek baik. Tapi balik-balik ke selera lagi ya guys. Pakai kunyit yo payu, enggak pakai kunyit yo tetap enak. Untuk menu ini kenapa kita tidak pakai garam, karena bekasam ini lah asin, jadi tidak perlu lagi pakai garam. Dia tambah asin lagi, kalau juga enak, darah tinggi pula. Sudah selesai galau dipotong, langsung deh kita ke kompor untuk numis bahan yang tadi dipotong. Langsung deh kita akan bek wajan, masuk ke minyak, banyak ke minyaknya guys ya, karena selain kita numis bahan yang tadi kita potong, kita juga sedenget sebentar bayang goreng bekasamnya supaya ado kayak efek kerijil-kerijilnya kayak itu. Nah, waktu lagi dimakan ya, walaupun ujungnya kaki hancur galau lebur jadi sikok. Kita masukkan dulu bawang. Setelah bawang kaki setengah matang, baru masuk ke cabenya, baru tomatnya guys ya. Nah ini aku masak di lantai 3, jadi pas masak tuh anginnya deras nih, jadi sibuk ngurusin masak naik naik. Tabirnya hampir berobo guys, jadi ngurus dulu ngurusin tabirnya. Bawang aku mutung guys. Nah guys, ini posisi kita kalau dapat serangan dari angin guys. Lantai 3 ada jemuran budak. Nah ini nih ya, nah ini tempat kita masak sekarang. Lanjut lagi ya, sekarang kira bawang merah bawang putihnya sudah sedikit layu, masuk ke cabai hijaunya, terus habis itu masuk ke tomatnya. Guys, kalau sudah cair ini sekitar 1 atau 2 menit, kita masuk ke bekasam juga guys.
Bahan yang tadi tumis jangan terlalu matang ya guys ya, setengah matang. Kita langsung masuk ke bekasemnya. Besok kayak kenapa kan tadi kan ditambah banyu. Kalau matang nian ditambah banyu, ya tambah jadinya bonyok nian. Dalam ada kelihatan lagi bentuk-bentuk dari warnanya tuh. Warna cabai hijau, tomat, bawang merah, bawang putih. Nah, inilah masuk bekasemnya guys ya. Menelak sekitar 1 menit atau 2 menit, dikira bekasemnya sudah agak kering. Tambah ke banyu sekitar setengah gelas ke wajan ya. Jangan lupa diaduk, jangan sampai gosong ya, karena kan ini kan bakalan disatkan yang dikering ke. Jadi sering-sering diaduk supaya tidak kering bawahnya, tidak gosong bawahnya ya. Nah, mulai kita masuk ke gulo kerek. Gulo kerek ini jangan langsung ya guys ya, kita bagi dua karena kita lihat dulu warna dari bekasam itu. Kalau misalnya kita masuk ke galo-galo takut kaget kemerahan atau kecoklatan hasil bekasamnya. Terus masuk ke sambal. Sambal ini cuman cabai bae di blender terus dicampur ke dalam bekasam. Kalau kalian pengen yang pedas lagi pakai cabai setan atau cabai cuma atau cabai rawit, pokoknya sesuai selera kalian lah guys. Aduk terus, jangan sampai tidak diaduk karena kaki tepungnya gosong ya. Nah, ini mulai agak sat, mulai agak kering, jangan lupa terus diaduk. Guys, informasi ya guys ya, bekasam ini banyak macamnya, ada dari ikan, ada dari udang. Nah, yang dari ikan ini banyak, ada dari sepat, ada dari suang, ada dari ikan bilis. Pokoknya tergantung lah, tergantung kita nak buat dari iwak apa. Nah, kebetulan aku nih iwaknya iwak suang. Nah, ini guys ya, kita masuk lagi gulo sama gulo kerek yang tadi sisa, ditambah sama gulo pasir ya. Aduk lagi sampai galo-galonya tercampur rata. Jangan lupa guys cicip rasonya. Kalau seandainya kurang manis, tambah gulo lagi karena bekasam nih asin nian guys. Asin nian. 11-12 kalau Mbak Angka tuh ngomongnya rusih. Nah guys, for your information, cara masak bekasamnya ada dua. Ada yang pecah aku nih, seluruh bahan bekasam ancur lebur jadi sikok, jadi ibarat pecah bubur yang agak kering. Ada juga yang caranya masih utuh ikannya, jadi cuma diongseng-ongseng bae terus ditiris ke. Nah, tergantung sama selera kamu yang nak cak manunian masak bekasam nih. Menjiku mah yang paling lemah ica ini, diancur lebur ke galo. Nah, ini penambahan gulo yang kedua guys ya, karena bekasam nih asin nian, jadi aku tambah ke lagi dari takaran pertama tadi. Ditambah kedua kali lipat ya guys ya. Nah, ini hampir jadi, sudah nak kering, tinggal tunggu bae menelah kering sudah kita laju. Nah, jangan lupa masuk ke cabai rawit yang tadi koan kalau nak hobi pedesnya nih.
nak cabai rawit, apa nak cabai cunga, apa nak cabai setan. Yang pasti masuk ke cabenya di akhir dari proses masak ya guys ya, biar supaya tidak hitam cabenya, jadi kelihatan seger, masih menggoda warna hijau, warna merahnya ya. For your information lagi ya guys, kalau kita masak bekasem nih jangan lupa guys, tutup pintu rumah kita, jangan sampai bawa bekasem ganggu tetangga. Nah kalau hantak nian menang ganggu tetangga nih guys, baunya menggoda, jarak sekilo betul tahu bau bekasem nih guys, tapi menrasonya guys, menyicip sekali, pengen terus nambah nasi sebakul besok-besok guys. Cukup pakai bekasem anget sama kerupuk, bedem jadilah, mantap lah itu guys. Nah hampir sekitar 10 menit dimasak di api kecil guys, ini kayaknya sudah enak mateng, sudah kering lasat ini ya, minyaknya juga sudah keluar. Nah fungsinya tuh kalau kita masak cair ini biar tidak cepat basi, jadi kalau seandainya masak banyak masih ada sisa, bisa kita masuk ke dalam chiller lagi, tinggal dipanasi be kalau nak pengen dimakan. Nah guys kayaknya sudah jadi bekasem kita nih. Nah posisinya nih guys ya, tidak encer, tidak kenteligo, jadi ini bisa tahan lama. Nah mantep guys. Nah meninilah mateng guys, tinggal makan. Jangan lupa kita sajikan dulu sampai piring, tata-tata sebentar, sampai foto-foto, jebret-jebret, buat update story kita ya. Nah guys inilah bekasam guys, masakan khas Palembang. Mungkin diantara kita tidak tahu bahwa Palembang itu ada satu masakan yang namanya bekasam. Semoga dengan hadirnya YouTube bisa memperkenalkan banyak lagi masakan-masakan yang tidak terekspos dari berbagai daerah di Indonesia. Mudah-mudahan guys konten ini bisa bermanfaat bagi kita galo-galo, khususnya pribadi aku. Oke guys, kalau kalian ada masukan, saran tentang masakan atau tentang cara ngembek foto yang bagus, tulis langsung di kolom komentar ya guys ya. Mudah-mudahan bisa nambah bagus lagi konten sini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.